ukuran clap exhaust X gua. Inletnya emang berapa sih ini? Ini inletnya 38. Mana ini? Iya. Ini outletnya berapa? Sama dia dalamnya. Oh, ini outletnya mah sekitar 50-an kayaknya. Outlet 50-an. Iya, tapi untuk saringan kan sama 38. Iya, dalamnya sini kan 38 nih masuk ke sini. Iya. Lu enggak pakai DB killer? Enggak lah. Kasihan kalau pakai DB killer motor. Hormat Bodes, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue lagi ngegrebek nih SKR Racing Exhaust daerah Ciledug. Apaan yang bakalan gue tampilin kali ini? Kalau begitu gue gak akan panjang lebarin lagi. Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Pantau! Bro! Wait. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lu masuk vlog gue ya? Siap. Lu lagi ngapain di SKR? Lagi ini, request custom knalpot. Apanya knalpot tuh diapain, Mang? Ini gue lagi ada dua knalpot. Ini buat harian. Ini yang standarnya? Ya, standar tapi ngikutin spek motor. Maksudnya spek motornya kemana? Orang gendut jongkok. Aduh. Spek motornya kemana? Spek motor sekarang 130cc tune up. Oh, berarti udah borapan? Sudah. Main kirian gitu? Kirian juga. Kirian juga? Iya. Yeah. Oke, ini knalpotnya berarti knalpot bobok? Iya, bobok. Tapi dengan custom layer sendiri. Oh gitu? Nah, dengan custom layer ukurannya sendiri. Ini kenapa? Yang ini? Ini buat versi... Ya, kalau mau ajak injik lah, buat track day. Oh, untuk daily? Enggak, ini untuk daily. Oh, itu untuk daily? Nah, ini buat track day, kayak misalnya anak-anak. Ya, ini untuk... Sentuh kecil, yaudah. Ajak injik? Ajak injik lah. Apa istilahnya? Ajak injik. Ajak ijik buat inilah. Kadang-kadang kita sekarang suka ngelihat apa ya? Gua suka ngelihat anak-anak Aerox, NMAX. Oh iya. Yeah. Tapi masih pada bocah. Oh. Willy kan gua kan kaget ya lagi. Lu sebagai orang tua? Iya, gua udah tua. Tahu-tahu tersaingi, berasa tersaingi. Iya. Oke. Okay. Dengan tapi gua cuma punya motor ini doang nih. Bentar, lu tetap duduk situ dari atas ya, gini. Okay. Nah jadi, kok gitu? Jadi lu cuma punya motor? Motor begini, motor jadul, motor tua. Ini motor lu apa sih? Scoopy Karbu. Scoopy Karbu? Iya. Oke, okay. Terus lu bisa ngelawan mereka? Ya kalau masih standarnya, knalpot-knalpot standar, bobok gitu, masih bisa lah. Oke, okay. Speknya apa aja sih kalau boleh tahu? Ih, gue kayak gini nih, Bang. Iya. Pegel juga nih. Enggak apa-apa. Nah, speknya apa aja? Speknya... piston udah ganti 55. Oke. Pakai bloknya TDR. Terus kirian full, derajat dibikin. Sorry, puli depan pakai SRP. Puli depan SRP, mangkok belakang Kitako. Terus head untuk noken as custom, bikin bengkel. Headnya bubutan nggak? Headnya, klepnya pakai 2824. Oke. Nah, palingan di scrap lagi sama rubah sudut doang. Porting polis nggak? Porting polis pasti. Pasti? Pasti. Kalau untuk karbu PE 28, cuma sekarang lagi pakai yang standar tapi rimmer. Ban lu pakai ukuran berapa nih? Ban belakang pakai 180, Corsair 46, sok kompong. 180? Iya. Bukannya kelebaran nih? Iya, tapi sesuai sama... Masih ideal sama ukuran velgnya sekarang. Untuk depannya? Depan Pirelli Rosso Corsa. Kenapa beda yang depan lebih bagus? Ya, karena kita kalau misalnya depan pakai lebih bagus... Ini untuk masukan kan? Untuk masuk di cornering kan? Yes. Satu lagi gripnya juga oke. Kalau misalnya kita lost grip ban depan, ya udah nggak ada ampun. Yeah. Kalau kita lost grip ban belakang, masih bisa ngimbangin. Oke. Okay. Terus, ini knalpot lu kan di SKR sekarang. Nah. Ini lu bikin apanya sih tadi? Ini... leher depannya gua custom. Jadi gua besarin sesuai sama ukuran clap exhaust X gua. Inletnya emang berapa sih ini? Ini inletnya 38. Mana ini? Iya. Yeah. Ini outletnya berapa? Sama dia dalamnya. Oh, ini outletnya mah sekitar 50-an ya. Outlet 50-an. Iya, tapi untuk saringan kan sama 38. Iya, dalamnya sini kan 38 nih masuk ke sini. Iya. Lu enggak pakai DB killer?
enggak lah. Kasihan kalau pakai DB Killer motor. Malah nahan ya? Iya, ibaratnya kayak orang, maaf ya. Kalau mau berak kagak keluar. Nah, gitu. Iya. Nah, lu mau ngomong apa tadi, maaf? Ya itu mau berak. Mau berak kagak keluar. Iya. Itu kalau orang berak, dia kagak keluar, kalau dia betahak mulutnya bau tai loh. Ya yeah, benar kan? Iya kan karena dari mulut keluarnya. Make sense ya. Yeah. Ini boleh di ini enggak? Ya, suaranya gua mau dengar. Boleh. Coba. Nah, sama ini speedometer ganti digital. Mana speedonya? Padahal gua enggak nanya nih, orang sombong setan. Oh iya dong, harus dong. Yeah? Oh. Mumpung di shot ya. Mana dia? Ini mahal kan nih speedonya? Makasih. Berapa duit kalau boleh tahu? 400. Ini semuanya berarti semua berfungsi baik. Berfungsi. Ini yang 0 speedo. Ini bensin juga fungsi, terus kalau ada low voltage indikator juga nyala dia. Wakinya. Sama ini RPM. Oke. Ini remnya maksimal banget. Ini remnya maksimal banget. Ini master pakai apa? Master rem KRS, tabungnya Brembo. Tabungnya? Kenapa tabungnya Brembo? Pengaruhnya apa ke pengereman? Pride-nya yang ngaruh. Lebih ke gengsi ya? Iya, gengsinya. Tengil juga nih orang. Oh, jadi kalau tabungnya Brembo, jadi harga diri naik? Iya. Yang penting batangannya merek lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini mau gue hapus nih. Oh, ini lo hapus aja. Ini jadi merek lain nggak apa-apa, yang penting ininya sengah. Iya. Oh, cuman karena... Ini bisa buat ikan cupang juga. Cupang bisa? Iya, bisa. Mungkin masuk burayaknya kali ya? Iya. Kalau cupang gede nggak, ini burayak nih. Burayak. Oke. Coba di blur, kenapa teh? Biar diapain orang, oh, jadi ini kan motor cepet gitu? Iya, maksudnya jadi ada banyak teman di jalan, Bang. Oh, banyak teman. Iya. Kalau janda-janda lihat teman-teman lu kemana? Waduh. Jangan. Jangan dah. Jangan ya. Takut hilaf. Hilaf ya? Iya. Hilafnya mau apa kemana? Hilaf udah mau. Enggak, hilafnya mau apa kemana? Tergantung jandanya. Iya, kalau dianya kan Uber, lu mau. Nah, lu nya mau enggak? Ya kita lihat dulu. Enggak, lu nya mau enggak? Ya. Mau. Mau deh. Mau. Mau deh. Bini lu nonton ini, Le. Lah iya ya. Ya, ntar kan bini lu. Ya maaf ya, enggak bercanda. Konten. Lu ngomong maaf ke bini lu sekarang. Ya, maafin apa ya, sayang? Bilang kejebak sama gue gitu. Iya, gue selalu dijebak sama Bang Alpa, sumpah. Ya. Iya. Gitu ya. Iya. Coba geber lu. Ini orang suka janda, setan. Akhirnya kejebak tadi kan sama gue. Habis berapa sih ini lo untuk motor lo ini? Ini gue jatuhnya restorasi. Terus, restorasi banjir atau bagaimana? Jadi ini tahun lalu tahun 2020 kebanjiran, kerendam. Jadi gue ganti bodi semua, kabel bodi, mesin juga semua di overhaul semuanya. Kenapa nggak lu ganti aja motornya? Jangan, nih story banyak. Gue dari SMA pakai motor ini. Motor pertama yang dibeliin babi lu. Iya. Gitu. Sampai dulu pernah mantan gue tendang motor ini nyebur gue, pernah. Mantan lo? Iya. Yang cowok itu ya? Lah, apa? Lu gimana? Cewek. Mantan lu sekarang jadi bini bukan? Bukan lah. Oh yang lain? Ya, ini bini lu nonton lu, Le? Kan mantan. Ya lu ngomong maaf, bilang mantan. Maaf ya, mantan yang... Salah paham, ntar, ya? Tenang lo, ya kan semua-muanya di sini sama gue. Ya udah kalau begitu. Oke. Okay. Coba lu bawain jalan. Pakai helm, ini knalpotnya taruh dulu. Pakai helm supaya konten gue jadi full. Pas habis ngobrol lu jalan gitu, ya? Oh. Iya, pakai helm dulu. Jadi biar konten gue. Nih, Boris. Ini memang rekayasa, tapi ini biar lo seneng semua ya. Lo tonton nih. Jadi mau jalan, siap-siap. Ini gua taruh dulu nih. Iya. Yeah. Jadi kayak rekayasa nih konten ya. Pakai helm, kan? Safety. Lampunya gua dari Thailand loh. Mana ini? Iya. Sengah nih orang ya, setan. Ini lampunya apa? Ini Thailand? Iya, jadi punya depo gua pesan sama temen gua. Dia hand carry dari Thailand. Oh gitu? Iya. Sombong ya? Semua disebutnya dari luar negeri. Itu ada HP-nya nih? Ini alat bantu dengar. Apaan? Apaan itu? Intercom. Supaya apa? Ya, jadi kan kita kalau lagi riding kan kita komunikasi juga harus ada gitu kan. Jadi kita harus pakai intercom. Bini lo tahu nggak nih lo pakai ginian? Tahu nih bini gua. Oh, calon bini lo? Iya. Oh, oke. Okay. Yuk, jadi jalan nggak? Jadi? Iya. Ya, ini kan biar penonton senang, kontennya lengkap ya. Naik lo, dadah. Balik ya, cabut. Eh!
ngomong sesuatu dulu, bilang jangan lupa subrek. Oh iya, jangan lupa subrek dan komen, terus di share Said MC Vlog. Terus sebenarnya gue juga punya channel sih bang. Iya sebut. Tapi subscribernya nggak sebanyak lu. Iya channel lu apa? Jakarta Bike Life. Jakarta Bike Life. Bike Life. Ya. Ejaannya apa? Ejaannya? Jakarta J A A K A R T A Bike B I K E L I F E Jakarta Bike Life. Jakarta Bike Life. Yeah. Sama-sama. Tetap ke SKR ya? Iya, siap. Pasti. SKR ya? Iya dong. Iya. Yeah. Coba lo jalan dulu ke sono. Ke mana? Jalan dulu ke sono. Ke sono? Iya. Sini? Tunjuk ke SKR-nya, iya. Bilang-bilang mampir ke SKR gitu. Mampir-mampir ke SKR ya? Iya, langsung jalan. Jadi jalan kakak, jalan cepetan. Iya, tadi kan suruh ngomong dulu. Iya, cepetan. Bini lo nonton lo ini. Ya terus? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan tadi ada janda-janda tadi. Lah kan udah minta maaf. Udah minta maaf tadi ya. Ya udah maafin ya. Udah jalan. Wah, salah. Aduh, sorry bang. Dadah-dadah dulu. Bye. Dadah. Belum bayar tuh, gue tunjuk. Belum, ntar udah, ntar bentaran balik lagi. Pilih kan nih?